driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my tablets tall. Oke, okay, halo guys, balik lagi di Crown Clone Reptile. Jadi kali ini gue Kilaf nih. Gue mau unboxing, bukan kucing ya. Itu kucing emang dia sukanya di situ dan gak usah kita ganggu. Gue ada paketan nih. Asik. Paketan apa? Kita langsung cek bareng-bareng aja. Oke, ini gak perlu dicek lagi ya. Jadi gue nih baru banget beli hewan menang lelang. Jadi gue sering banget ikut-ikut lelang ya. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini itu gue punya apa ya, nama ilmiahnya itu gue lupa. Pokoknya ini buaya. Asik, buaya. Ini buaya asli Indonesia. Wah, keren banget ya. Ini cocok banget nih buat pemula nih. Ini buaya asli Indonesia yang cocok banget buat pemula. Jadi gue menang lelang tuh ya. Langsung aja kita buka. Kita buka packingannya. Sambil kita buka, gue ngomong sedikit ya. Ini tuh buaya yang cocok banget buat pemula. Dia jinak. Karakternya juga kalem banget. Gue senang banget sih sama buaya ini. Ini asli Indonesia ya guys. Jadi ini bukan impor, bukan ekspor, atau bukan ya semacamnya. Jadi ini asli Indonesia. Ini buaya asli Indonesia. Weh. Jadi sekali-kali lah Crown Reptile nakal gitu, main-main yang nakal. Jadi gue punya buaya asli Indonesia. Ini gue boleh beli. Gue gak tahu kenapa, kayak gue punya feeling aja gitu sama ini anak. Apa sih namanya? Ini tuh buaya yang menurut gue bagus banget. Kenapa gue bilang ini bagus banget? Karena yang pertama banget, ini cocok buat pemula. Jadi ini jinak, jinak banget. Gak bakal gigit. Packingannya begini sih, menurut gue cukup rapih ya. Tadi gue bukanya juga agak susah nih di sini, tapi udah kebuka. Oke banget ya. Ini packingannya cukup bagus. Jadi ini dianterin sih. Jadi ini bukan pakai jasa pengiriman ya. Ini dianterin. Gue baru kali ini sih transaksi buaya. Jadi ini dianterin. Ini packingannya rapih, menurut gue bagus. Sebentar gue pause dulu. Jadi gue pengen buka dulu. Gue pause dulu sebentar, gue ngeliat kondisinya dulu. Jadi ini surprise banget buat penonton setia gua. Jadi ini bakalan jadi konten yang menurut gua keren banget sih. Jadi kalian tuh harus share juga nih. Ini buaya yang cocok buat pemula. Gua sekali lagi bilang, pokoknya gua nengesin ini buaya cocok banget buat pemula. Kalau ada yang bilang jitot, ini gua kemarin-kemarin selalu ngomong gak ada hewan jitot. Ini jitot coy, jinak total. Ini cocok banget buat pemula. Perawatan simpel, nggak seribet buaya, nggak seribet apa sih namanya sih, nggak seribet buaya pada umumnya lah, nggak seribet buaya pada umumnya. Dan ini juga cukup banyak juga sih yang pelihara, bocil-bocil nih, kalau nyari hewan-hewan jitot, cocok banget ini. Misalkan lu bocil nih ya kan, pengen cari hewan jitot, ini cocok banget sih. Harganya juga nggak terlalu mahal ya. Kalau untuk ukuran ini sih nggak terlalu mahal kalau gue bilang, soalnya ini jitot dan ini buaya. Jadi ini real buaya 100% dan nggak bohong, gue bener-bener real buaya 100%. Jadi gue nggak bohong sama sekali. Gue pause dulu sebentar.
Oke, tadi gue udah ngecek sebentar di dalam boxnya ini, buayanya masih hidup ya, masih sehat. Tapi gue bingung kenapa dia mangap gitu ya. Padahal dia jitot loh, dia jinak total bener-bener. Dari sellernya pun dia bilang ini jinak total. Dan ini bagus banget, gue menang lelang. Berapa ya, gue lupa. Pokoknya gue menang lelang dan ini langsung dikirim ke rumah gue. Kayaknya kurirnya sih bukan dari ekspedisi kayak apa sih logistik kayak Tiki segala macam, enggak. Soalnya dia gue lihat cuman bawa ini doang. Dan malam-malam bawanya nganternya tuh malam-malam, guys. Jadi malam-malam dia datang ke sini bawa ini anak. Kayaknya ini emang khusus banget buat gue. Dan masih hidup gitu, cuman anteng banget ini, karakternya tuh anteng banget. Gak kayak buaya pada umumnya. Dan pokoknya ini, kalau kalian bener-bener mau keep buaya, ini kalian harus banget nih beli ini nih. Harus banget beli. Percaya sama gue, lu harus banget beli ini. Kenapa gue bilang harus banget, selain karakternya jitot, anteng, dia juga gak gigit ya. Well, gue agak bingung sih dia mangap. Tapi feeling gue dia gak bakal gigit gue sih. Mungkin karena dia udah nyaman sama tempatnya, jadi dia mangap gitu. Jadi dia gak bakal gigit, gue rasa ya. Tapi gue gak tahu sih, gue juga baru dateng. Tapi gue positif aja gitu. Ini tuh jitot, gak galak. Kandang udah gue siapin, gue udah nyiapin box CB. Kita lihat aja box CB nya ya. Yuk kita lihat dulu box CB-nya buat kandangnya. Nah jadi ini ukurannya gak baby banget. Gue udah nyiapin nih box CB-nya. Udah gue isi air juga. Nah tuh udah gue siapin kan box CB. Gue isi air nih. Ini nanti bakal buat dia nih. Tinggal dibolongin aja atasnya. Gue masukin buayanya. Tapi gue rasa sih harusnya aman ya ditaruh situ ya. Nah kita balik lagi ke si buayanya. Jadi buaya itu karnivora ya guys. Buaya itu karnivora. Buaya apapun tuh gak ada yang pemakan sayuran atau pemakan segala, gak ada. Jadi buaya itu pure karnivora. Gue gak tahu sih kalau ada buaya yang makan tumbuh-tumbuhan atau serang apa tumbuh-tumbuhan gitu, makan buah-buahan, gue gak tahu. Tapi yang pasti buaya itu pure karnivora. Apalagi ini pure karnivora. Apa sih kalau buaya itu ya? Kalau gue rasa sih ini buaya muara ya. Apa sih? Crocodylus porosus ya. Kalau buaya muara. Ada lagi kan yang Crocodylus Nova Guinea sama apalagi gitu, gue lupa. Pokoknya cukup banyak sih buaya di Indonesia. Tapi kalau yang ini kayaknya Crocodylus porosus. Buaya muara asli Indonesia. Gue rasa ya. Packingannya tuh rapi, gue seneng banget, gak tahu kenapa. Packingannya bagus dan gak ada bolong, gak ada ini. Napasnya juga gue rasa sih napasnya bagus. Ini kan banyak banget nih bolong-bolongan nih, celah-celah gini nih. Kan bolong-bolongan nih banyak nih. Jadi dia tetap bisa bernafas di packingan ini dan cukup kuat untuk buaya. Karena buaya itu tenaganya hebat banget ya. Kalau misalkan kita packingannya cuman packingan ngasal, pasti hancur. Tapi ini packingannya cukup keras. Dan buayanya itu sendiri nggak diikat gitu. Jadi nggak tersiksa lah buayanya. Cukup ditaruh di sini doang dan pas banget sih buat buaya. Gua rasa ya, packingan begini tuh perfect banget buat buaya. Dan ini cocok buat pemula, nggak gigit, nggak nakal gitu. Sebentar. Nah, jadi kalau penasaran, kita langsung buka aja ini buayanya ya. Buaya apa sih yang cocok buat pemula? Nah, gue sering banget ditanyain di WA, di WhatsApp gitu kan. Bang, gue mau pelihara buaya yang cocok buat pemula tuh apa gitu. Bang, gue mau pelihara buaya yang cocok untuk pemula dan gak dilindungin gitu. Gue pribadi kurang tahu, tapi gue rasa ini cocok banget buat pemula. Jadi mari langsung kita buka. Tada!
Ini cocok banget guys buat pemula asli. Ini buayanya nih cocok banget buat pemula noh. Dia mangap. Dia mangap guys tapi enggak gigit noh. Gitot parah nih. Noh. Cocok banget nih buat pemula nih guys. Gila. Crocodylus porosus guys. Enggak gigit noh. Giginya gua pegang aja dia enggak gigit noh. Bener-bener enggak gigit noh. Cocok banget kan buat pemula nih, jitot. Perawatan gampang. Mau diairin bisa, enggak diairin pun bisa. Bisa dimainin, dipeluk-peluk, diajak tidur. Cocok banget buat pemula, gila lu. Lu kalau misalkan mau punya hewan ini, gak perlu ikut lelang deh. Cuman gocap kok. Cocok banget deh buat pemula ini. Buaya yang cocok untuk pemula nih. Oke, ini cocok banget buat pemula nih. Asli. Dia juga gak perlu dikasih makan juga gak masalah sih. Tapi kalau lu mau, lu gabut, lu iseng, lu kasihin makan juga dimakan sama dia kok. Jadi ini cocok banget nih buat pemula nih noh. Lihat, gak gigit guys noh. Ini buaya gak gigit sama sekali guys. Oke, mungkin sekian aja. Sekian aja konten dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Rah, 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 rah.